Keren kan? Wah keren banget teman-teman, nggak rugi teman-teman kemari. Ini pokok kalau yang muda-mudi kemari boleh, keluarga juga boleh. Boleh. Bebas. Pak RT juga boleh. Ajak Pak RT, Pak RT boleh. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Setu Rawagede. Nanti saya akan review di dalamnya seperti apa, nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman. Semoga teman-teman ini bisa menikmatinya, keindahan di dalam Setu Rawagedenya seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini Setu Rawagedenya, di sini juga ada lahan parkir mobil ya, ternyata bisa menampung banyak motor, mobil, bisa nih, luas sekali parkirannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bawa kendaraan bisa teman-teman, untuk area parkirnya aman, kondusif ya teman-teman. Oke, kita langsung menuju review yang ada di Rawagede seperti apa teman-teman. Nah ini gak tempatnya bagus teman-teman, sudah tertata rapi sehingga pengunjung itu banyak yang pada suka di sini. Di sini juga ada kawasan apa ya, ada untuk area campingnya disiapkan teman-teman. Nah kalau keluarga mau camping di sini bisa bawa tenda dari rumah, bisa sewa di sini juga bisa teman-teman. Nah ini pemandangannya teman-teman. Nah di situ tuh banyak saung-saung kecil untuk foto-foto selfie, banyak banget teman-teman. Nah itu jembatan panjangnya teman-teman. Nah, di sini juga ada kedai kopinya teman-teman, kedai kopi. Nah pokok rumah panggungnya masih bagus. Nah ini yang tadi saya bilangin ada buat camping-camping teman-teman, ada tuh. Pasti tapi dingin teman-teman di sini. Di sini sudah disediakan juga untuk disewa ya teman-teman, bisa juga ya. Tuh. Banyak banget teman-teman untuk saung-saung kecilnya. Bagus ya, tuh. Keren. Udah sampai. Nah, ini warungnya teman-teman. Nah, ini sini banyak juga nih pada parkiran motor di sini teman-teman. Nanti bisa ongko-ongko di sini. Teman, ternyata di sini juga ada baju-baju yang jualan di sini teman-teman. Jadi ada baju, kacamata, komplit teman-teman. Kalau tidak bawa baju bisa beli di sini nih, berkah pun ramah nih, tuh teman-teman. Teman-teman ada musola teman-teman. Kalau mau sholat di situ ada teman-teman. Tempat wudhunya juga ada, jadi semua jangan khawatir teman-teman, komplit. Oke teman-teman, ternyata di Rawagede itu menyediakan fasilitas kolam renang teman-teman. Kolam renang untuk anak-anak tuh teman-teman. Cuman saya nggak tahu nih airnya terawat apa tidak, saya juga nggak tahu teman-teman. Soalnya agak kotor ya teman-teman. Airnya juga sirkulasinya nggak jalan. Dekat setu teman-teman, jadi masuk 45.000 untuk dua motor, untuk dua orang teman-teman. Kalau mobil tinggal dihitung aja teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini juga kolam baru dibuat teman-teman. Kolam baru dibuat nih. Ini kolam, nggak tahu nih kolam renang apa kolam ikan, saya kurang tahu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Belakang saya setunya teman-teman. Oke, saya berjalan lagi teman-teman ya. Berjalan lagi menuju tangga teman-teman ya. Oh, ya ini tangganya teman-teman ya. Nah ini tangga bagus juga untuk foto-foto selfie sama keluarga tuh teman-teman. Ya kan? Bagus sekali ya pemandangannya teman-teman. Tuh. Keren. Oke, bagus ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, ini pemandangannya juga di dalam satu ini bagus sekali. Tuh, teman-teman bisa lihat. Wah.
Oke, ini jembatannya juga terbuat dari bambu ya teman-teman. Tuh. Jadi kalau jalan agak bunyi teman-teman. Tapi aman lah buat anak-anak, orang dewasa juga aman teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir di sini. Nah, di sini kita ada jembatan teman-teman, jembatan buatan tapi bagus juga, terbuat dari bambu ya, aman teman-teman. Kita menaiki jembatannya seperti apa teman-teman. Wow, ternyata di jembatan ini tuh lihat teman-teman pemandangannya. Ya kan? Bagus banget tuh teman-teman. Tuh. Keren ya. Oke, saya turun lagi ke tangga teman-teman. Di sini banyak teman-teman yang pada foto selfie. Cocok untuk teman-teman. Keren-keren. Di sini banyak yang pada foto selfie, teman-teman juga banyak. Nah, jembatannya juga seperti ini. Nah, itu lihat tuh. Baik yang foto selfie. Oke, kita langsung menuju parkiran lagi, teman-teman. Ini saya menuju jembatan, teman-teman. Banyak yang pada foto, keren-keren. Masih Kang? Iya. Nah, oke. Kita berangkat lagi. Kita balik lagi, teman-teman. Jembatannya, teman-teman. Nah, itu ada bebek-bebekan ya. Sewanya saya belum tahu berapa ya. Nah, ini gak ada spot untuk foto teman-teman tuh. Ini saya ngambil dari kejauhan teman-teman. Saya tuh rawa gede. Tuh. Keren kan teman-teman? Kebetulan saya ada di jembatannya teman-teman. Nah, di jembatannya ini terbuat dari besi dan dikasih pelampung ya teman-teman tuh ya. Jadi seperti jalan di atas danau teman-teman. Tuh teman-teman, itu banyak yang pada camping teman-teman. Keren banget teman-teman, menangannya teman-teman. Wah, nah ini juga ada yang main bebek-bebekan teman-teman tuh. Tuh. Wah, pokoknya keren banget teman-teman. Pemandangannya. Saya berjalan teman-teman. Nah, itu keren banget teman-teman tuh. Ini kalau malam kayaknya dingin teman-teman nih. Kalau malam dingin. Nah, ini itu ada lingkaran itu untuk foto selfie, bagus teman-teman. Tuh, bagus banget. Jadi seakan-akan foto di tengah danau teman-teman. Bagus banget teman-teman. Tuh. Ya kan? Bisa gitu bikinnya. Bagus kan, keren. Tuh. Oke, tadi saya juga berjalan nih jembatan ini tuh teman-teman. Udah jauh. Itu ada spot bintang juga untuk foto. Bagus sekali teman-teman. Tuh. Nah. Oke, nah kita mau lihat ke tempat foto spotnya teman-teman. Foto spotnya seperti apa sih teman-teman? Nah, ini dia nih. Nah, kalau foto di sini untuk teman-teman bagus banget. Nah, sebelah kanan situ tuh ada warung-warung komplit, bagus banget teman-teman. Tuh. Tuh, bagus banget teman-teman, pemandangannya teman-teman bisa lihat ya. Wah, keren banget teman-teman. Pokoknya keren. Keren abis. Ya teman-teman, review rawa gedenya sampai di sini dulu. Jangan lupa di komen dan di like dan subscribe. Klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan review-review terbaru dari Wawan Trip Channel. Saya ucapkan terima kasih teman-teman ya.